Shalom Bapak Ibu Saudara, senang hari ini kita boleh ketemu lagi ya. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam penjagaan Tuhan ya, tetap sehat. Kita juga bagian kita tetap jaga kondisi kita untuk terus istirahat yang cukup, untuk kita pelihara olahraga, untuk kita konsumsikan juga ya makanan-makanan yang sehat ya, supaya tubuh kita sehat. Ketika tubuh sehat, kita dapat datang memuji, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita siap untuk menikmati ibadah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan untuk kami menikmati ibadah hari ini. Tuhan, kami percaya, kami ingin dan kami rindu Tuhan menerima, kami berjumpa dengan kebenaran-Mu, dan kami mempersiapkan Tuhan hati kami untuk kami menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari bersuka cita sebab hari ini Dia Allah yang layak untuk setiap kita puji. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir.
kami percaya Tuhan, pertolongan kami datang dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur Engkau Allah yang hebat buat setiap kami. Dengan sayapmu,
percaya Tuhan Engkau menara perlindungan buat setiap kami. Bawa kami Tuhan semakin tinggi Tuhan. Sebab kami tahu Engkau akan membawa kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Hari ini kami mau melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat buat setiap kami. Kami percaya Engkau menjadikan kami selalu baru Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur sebab Engkau Allah yang besar buat setiap kami. Mari naikkan setiap pujian penyembahanmu. Hari ini mari sembah sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang besar buat setiap hidup kita. Amin. Kami bersyukur Kau Allahku Tuhan. Oh selamanya kami sembah. Oh sebab Kau pertolonganku, sebab Kau bersamaku setiap hari ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau akan membuat sesuatu yang baru buat setiap kami. Hari ini Tuhan, setiap hati yang hari ini Tuhan tidak berdaya, setiap kami yang hari ini mulai lemah, hari ini kami percaya Engkau sudah membuat sesuatu yang baru buat setiap kami. Dan hari ini kami mau melihatnya Tuhan bersama-sama dengan Engkau, sebab kami percaya Engkau satu-satunya Allah buat setiap kami. Mari hari ini berikan pujian terbaikmu bagi Tuhan. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat
Abeloff Taman Palem yang dikasih Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang hidup dalam perlindungannya atau perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para pemimpin jemaat yang memberi kesempatan saya lagi untuk menyampaikan isi hati Tuhan, khususnya Pak Gun dan Pak Nanda dan tim kepimpinan. Salam dari jemaat Abeloff Bali. Shalom, salam sehat seutuhnya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hidup dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ayatnya dalam mana? Mazmur 91, 1 dan 2 berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Tuhan itu adalah sumber perlindungan. Daud berkata, Tuhan itu tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Top Marco top, bahasa kerennya sekarang. Nah, saya ingin mengingatkan, perlindungan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Kata perlindungan itu di Alkitab ratusan ayat. Nah, saya ingin memberikan contohnya, perlindungan yang paling nyata bagaimana? Kalau zaman dahulu ada orang membunuh tidak sengaja, ingat hukum Taurat, gigi ganti gigi, apa? Tulang ganti tulang, mata ganti mata. Kalau ada orang membunuh, tidak sengaja, akan diberikan suatu tempat namanya kota perlindungan. Intinya apa? Orang yang salah saja zaman itu walaupun tidak sengaja dikasih tempat perlindungan. Apalagi kita orang percaya sekarang ini. Bahkan kalau kita belajar tentang perlindungan, kita melihat di Alkitab perlindungan seseorang memengaruhi keluarganya, Yusuf, memengaruhi keluarga Yusuf, bahkan sukunya, bahkan bangsa Israel dari kelaparan. Perlindungan Tuhan itu luar biasa loh. Bukan hanya itu aja. Saudara bisa lihat Daud, Salomo, Petrus, Paulus ketika dalam perlindungan seluruh keluarganya. Makanya ada ayat berkata demikian. Konteksnya begini. Kalau kau diselamatkan, seluruh keluargamu diselamatkan. Artinya ada perlindungan buat keluarga kita. Nah, kita bisa lihat. Kenapa orang tidak dilindungi Tuhan? Kenapa hari ini saya tidak dilindungi Tuhan? Kenapa bisnis saya, kesehatan saya? Kenapa kerohanian saya seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Orang tidak dilindungi Tuhan karena dosa pelanggaran kita. Yesaya berkata, walaupun kau puasa, kalau dosa ya gak dilindungi. Apalagi situ gak puasa. Amsal juga mengatakan dunia, Amsal 10. Banyak kitab berkata demikian. Selain itu, kita tidak dilindungi Tuhan karena mencobai. Orang Israel mencobai, gak masuk tanah Kanaan. Dihitung sama Tuhan. Melakukan pencobaan Tuhan selama 10 kali, gak masuk. Dan itu yang dibunuh hampir jutaan orang. Usia di bawah 12 tahun masuk tanah Kanaan. Artinya apa? Mencobai Tuhan itu musuh perlindungan. Ada orang berkata, Pak, saya dicobai Tuhan. Nanti dulu. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dari mana saya tahu? Di dalam Yakobus 1:13-14 berkata demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Saya, Pak Gun, ya, tim yang membantu saya ada apa nih membuat rekaman khotbah, ya, Pak Diban dan tim. Ini nggak dicobai Tuhan. Tetapi kalau dicobai, siapa yang nyobai? Dengar, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pencobaan bukan dari Tuhan. Dicobai karena. Ada itu ayatnya ada. Sebentar. Ayat itu selalu paralel kebenarannya. Ayat tidak bisa berdiri sendiri. Terikat satu sama yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya. Pak Beta, bagaimana saya dicoba mendapat perlindungan Tuhan? Bagaimana saya bisa lolos dari pencobaan ini? Bagaimana saya merasakan perlindungan atas hidup saya, keluarga saya, komunitas saya, jemaat, bahkan kota atau bangsa-bangsa? Saya percaya. Ayat Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saya ulang lagi ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Bagaimana Daud bisa berkata demikian? Pertama, dengan baik-baik. Engkau pastikan mempunyai hubungan dekat dengan Allah. Kedekatan. Kenapa Daud mau tinggal duduk dalam lindungan maha tinggi, bermalam lagi. Merasakan di tempatnya Tuhan. Karena dia merasa dekat dengan Tuhan.
Pertanyaannya setiap kita, setiap keluarga, setiap komunitas, jemaat. Apakah kita dekat dengan Tuhan? Merasakan kedekatan, keintiman dengan Allah. Banyak orang berkata kalau dekat dengan Tuhan itu berdoa. Tidak salah. Tapi juga berkaitan dengan firman. Nah, saya berbicara kita dengan Allah. Karena konteks kita adalah bring heaven at home. Ya, membawa surga dalam keluarga kita. Bagaimana Allah melindungi kita, keluarga kita, kedekatan. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang ayah melindungi keluarganya? Bagaimana ibu single parents melindungi keluarganya? Satu, kedekatan, hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan di antara keluarga dalam konteks membuat keluarga kita dilindungi. Ayah harus mempunyai hubungan. Kalau tadi kita dengan Tuhan berdoa, dengan Tuhan firman, ayah memastikan di keluarganya ada doa, di keluarga dan firman. Karena pada saat teduh bersama-sama mesbah keluarga, saya percaya itu adalah perlindungan Allah. Jadi saya katakan tadi perlindungan bukan diri saya sendiri, tapi saya melindungi keluarga saya dengan doa dan firman. Setiap hari saya mendoakan keluarga saya, istri, anak saya, komunitas saya, murid saya. Saya punya waktu untuk mendoakan mereka. Ada sekitar 26 murid, setiap hari saya menyebut nama dia di hadapan Tuhan. Supaya perlindungan masuk. Dan saya berdoa supaya saya dilindungi Tuhan. Yang kedua, Mazmur 91, Allah yang ku percaya. Amin. Bapak, ibu, saudara sekalian, apakah engkau mempercayai Tuhan? Apakah dalam kehidupan kita ada firman, ya, doa? Apakah kita punya iman? Kita pastikan punya iman. Percaya. Apakah engkau percaya perkataan Tuhan? Apakah kau yakin bahwa Allah menjaga kita? Kalau engkau punya iman, iman itu bukan hanya perasaan, Bapak Ibu. Iman adalah keyakinan dalam hati kita. Keputusan hati kita bahwa Allah menjaga kita. Setiap dalam kehidupan saya merasa tidak sanggup. Saya belajar untuk percaya. Ketika satu saat anak saya berkata, saya mau kuliah dan tempat kuliahnya mungkin kotanya tidak sanggup. Saya berkata pada dia, saya tidak bisa menguliahkan kamu sampai di proses itu. Tapi yang saya tahu kita percaya. Dan anak saya tantang saya. Kalau Tuhan memberkati papi. Tuhan memberkati papi. Tuhan memberikan prosesnya ada keuangan. Apakah papi mau kuliahkan saya? Boleh, mari kita beriman. Hari itu kami memutuskan berdoa, beriman. Dan Tuhan jawab. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini dia. Perlindungan Allah bukan hanya engkau dekat Tuhan, percaya. Dalam konteks keluarga kita percaya sebagai keluarga, kita percaya. Tapi juga akan kata-kata berhikmat. Kenapa? Karena dalam pengutbah 7:1-22 mengatakan hikmat melindungi orang-orang yang mempunyai hikmat. Saudara ulang ya, 7:1-22. Saudara nanti lihat, orang bijak itu dilindungi Allah. Orang yang berpengertian dilindungi Allah. Orang yang tahu bahwa Tuhan menjaga hidupnya dengan kaedah-kaedah itu akan dijaga Allah. Contohnya bagaimana Pak Beta? Percaya dan berhikmat, saya akan masukkan dalam konteks kita menghadapi COVID supaya kita tidak salah ya. Ini karena ini kasus di Jakarta tinggi sekali. Di Bali sekarang nomor 4 masalahnya. Saya mengajarkan jemaat, setiap saya khotbah saya selalu ajarkan jemaat ini. Bapak Ibu, ada yang berkata, Pak Beta, COVID ini bagaimana? Saya beriman, percaya penjagaan Tuhan. Pak Beta, saya bila perlu tidak pakai obat-obatan, tidak pakai vaksin, tidak pakai vitamin. Bukankah Tuhan bisa menjaga? Ya bisa sih. Kalau Tuhan mau bisa. Tapi ingat, ada hukum berikutnya. Perlindungan adalah berhikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat adalah mengikuti aturan. Hikmat itu apa sih? Berjaga-jaga. Kalau engkau tidak divaksin, maaf loh, ini ada pendeta yang ngajarin vaksin, ini kadrun Kristen ada loh. Ya, saya ingin katakan, saudara nantang Tuhan. Saudara mencobai Tuhan. Data di Australia saya dapatkan, 95% orang yang terinjeksi COVID meninggal, survei yang kedua, data dengan Delta varian, itu 90% orang yang tidak divaksin. Loh, vaksin kan antikris. Saudara, mari kita duduk sama-sama tentang pelajaran eskatologi kita supaya kita dapat prosesnya. Nah, yang ingin saya katakan ini, berhikmat itu adalah kita bersama-sama ambil komitmen taat.
Ingat, ketika kau percaya, beriman, berani, itu luar biasa. Tapi kau harus belajar berhikmat, taat pada aturan. Berhikmat itu adalah ekspresi ketaatan kita. Apa yang ingin saya simpulkan? Kalau kau takut, kalau kamu ngeri, kalau dikit-dikit COVID, itu tidak benar. Itu tidak beriman. Takut, khawatir. Tapi kalau kita nekat, sembrono, main-main, kita melanggar hukum yang ketiga, berhikmat. Saya percaya ketika kita belajar dalam konteks yang benar, dalam perlindungan Allah, yang ingin saya simpulkan demikian. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan, firman dan doa, pastikan engkau percaya kepada Tuhan, pastikan engkau berhikmat. Bukan hanya kita dengan Tuhan, ayah, keluarga, pastikan setiap kepala keluarga punya hubungan yang baik di antara keluarga. Itu perlindungan untuk keluargamu. Pastikan ayah engkau dipercaya oleh keluargamu. Pastikan ayah engkau adalah sumber hikmat, sumber solusi di keluargamu. Saya ingin ajak jemaat untuk berdoa. Mari kita ambil waktu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menolong kami dengan luar biasa. Kami percaya ketika kami dengar adalah baik kami melakukan. Ketika kami dengar melakukan disebut berbahagia. Orang berbahagia adalah membangun di atas dasar yang kuat, yaitu dengar dan melakukan. Membangun di atas dasar Tuhan Yesus. Anakmu berdoa, kiranya perlindungan Allah yang luar biasa turun atas jemaat, ya, khususnya jemaat Abeloff Taman Palem. Dari mulai setiap kepemimpinan, kepenatuan, jemaat, siapapun juga atau orang-orang yang dilayani, mereka dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkata. Wow, luar biasa. Kita telah dengar firman, kita telah menerima impartasi kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, kita mau pegang firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Karena berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Baik, kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah apa yang kau lakukan di dalam seluruh hidupmu hari ini. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai, menuntun hidupmu untuk engkau mengalami kemenangan hari demi hari. Dalam nama Yesus, kita yang terima berkat ini kita katakan, amin.